Relax brother, brother relax. Ha, ini dia lagu yang pernah menjadi fenomena ketika dahulu. Siapa je yang tak tahu kan? Ha, kali ini muncul pula dengan lagu baru Jam. Wah wah wah. Dengarnya lagu ini dah rilis 2 tahun lalu. Betul ke? Saya cipta kerana terinspirasi tersangkut dalam Jam kan. Jadi selepas lagu Relax brother, single tu saya kena gabung sekali lagi dengan brother yang muda, dan kali ini dalam, kalau tengok video klip, kita ada Andy Flop Poppy. Jadi kita gabung untuk rakam, dan waktu kita rilis lepas bikin music video yang kita rakam di seluruh KL tu dan ada di dalam YouTube, kena pula pandemik kan. Jadi tersangkut dari segi promosi. Bila dunia dah pulih semula, dah buka balik, sekarang kita repromotion ha, sekali lagi. So, jadi orang kenal lah lagu ni, orang tahu dan boleh nyanyi sama-sama, bikin TikTok video ke apalah. Itulah yang jadi sekarang kita tengah dalam peringkat promosi lagu Jam. Ah, Lang-Alang Imuda ada bersama isteri ni kan. Melodi nak usik-usik dah sikit. Boleh? Boleh kan? Sekarang kan tengah viral isu penyondol. Jadi mungkin abang sendiri, keadaan abang dengan isteri terbalik tak? Ada orang nak try isteri abang? Ada buat pasal. Ha, mana kata KK menyondol ni, abang rasa memang tak sesuai lah. Menyondol ni kau masing-masing lah. Carilah jodoh masing-masing. Kau nak menyondol apa kan? Kau tahu menyondol tu, siapa yang suka menyondol? Jadi kita tak mau. Kami mendirikan rumah tangga selama 13 tahun. Eh? Saya tahu saja-saja. Dan juga biasalah dalam rumah tangga ni ada naik turun, masa-masa manis semua kan. Itulah dia. Mungkin ada tak orang yang cuba nak try di belakang abang Imuda? Ada tu adalah. Tapi saya tahu saya dah ada suami, ada anak-anak. Aku saya lebih pada suami kot, anak-anak. Yang lain-lain tu saya tak kisah sangatlah. Yang tu part saya lah. Yang part abang ni, ada yang ni PM saya. Tapi actually abang punya page tu kat handphone saya kan. Cakap lah, abang boleh tak nak kenalan dengan abang, nak jumpa, whatever. Saya tunjuk dekat dia lah, just gelak je lah. Saya ignore je lah benda tu kan. Saya rasa dia lagi orang banyak kena muratkan. Beri hati kan, saya faham lah benda tu. Macam kita tahulah, susah senang hidup bersama. Jadi mungkin tipulah kalau cakap tak ada pasang surut kan. Ada sesetengah pasangan tu mengalami masalah kewangan dan sebagainya. Abang Imuda sendiri dan juga akak, ada tak masalah sebegitu? Pasangan mana-mana pun, masalah apa-apa pun akan tetap berlaku dalam hidup rumah tangga ni. Pasang surut apa semua, kewangan pun mungkin ada. Tapi kami sangat berjaga-jaga dalam masalah kewangan ni. Kita tahu tahap mana kita punya kemewahan, tahap mana kita punya ni, kita kena berjaga-jaga. Jadi kalau dia nak beli something, dia akan kumpul duit, dah ada baru dia akan cakap okay, yes, kita beli benda ni.